Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan dan pemadaman kebakaran bagi warga RW 4 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir. Pelatihan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2008. Kegiatan pada hari ini, tepatnya yaitu di RW 04 Petojo Utara, berkaitan dengan SKKL. SKKL itu singkatan dari Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan. Ketika nanti ada kebakaran, masyarakat sudah secara dini bisa menanggulanginya. Jadi tidak ada perambatan. Itu pemadam berhasil, SKKL berhasil, pemadam juga berhasil. Jadi tidak ada kebakaran yang membesar atau masyarakat rugi karena kebakaran. Itu. Warga sangat antusias terkait adanya pelatihan kebakaran ini, simulasi kebakaran ini, karena memang anak-anak remaja ini kebanyakan hanya mengetahui dari melihat dari handphone aja seperti apa. Nah ini kita langsung praktek simulasi kebakaran, jadi seperti apa, dan juga dapat mencoba mental para anak-anak atau warga yang ingin memadamkan api baik secara dengan tradisional maupun secara modern. Yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan cara penanggulangan kebakaran secara dini. Oh, sangat bagus sekali ya. Ini terutama khususnya buat masyarakat yang ibu-ibu ya, yang biasa berkecimpung dengan api. Tapi tidak salahnya juga kalau laki-laki juga ikut serta dalam pelatihan ini. Pelatihan ini melatih mental para warga yang ingin memadamkan api secara tradisional maupun modern.